media sosial, di media cetak, semuanya, media online, semuanya mengenai resesi global. Tahun ini sulit dan tahun depan sekali lagi saya sampaikan. Akan gelap. Menteri dan pejabat untuk kompak bersama-sama menghadapi ancaman inflasi. Presiden Joko Widodo mengajak seluruh kepala daerah, menteri dan pejabat untuk kompak bersama-sama menghadapi ancaman inflasi. Dengan banyaknya ancaman yang mengganggu, Jokowi menyebut kondisi ekonomi di tahun 2023 akan semakin gelap. These overlapping crises, a pressing danger for the developing world is that the sharp slowdown in global growth deepens into global recession. Mulanya resesi ini, apalah ini solusi yang ada resesi depan ini? Ada gawat dulu lah ini. Kalau gak ada solusi dari dia, nggak ada resesi. Cak Binsal itu tidak apa tuh, berarti kemelamun terus Cak Binsal itu. Kalau kakek keserupan naga Yuzong kan? Aku pening nih, mikir ini resesi ya, anu apalah solusinya. Itu yang gua pikir dari tadi, melamun-melamun resesi cuman di ujung kuku lah. Iya santai nih kan, gua ngadepinnya ada solusinya apa kok? Aduh, iya solusinya, kalau wajah ngasih tahu. Mendingan palaan. Kau tahu gak investasi emas sekarang lagi naik? Nah, kalau emak lain investasi emas, be. Aduh. Tunda, kau melu aku, be. Sini, man, duit kau mau naik investasi. Nah, kenapa gak sih gigau itu? Aku mau investasi emas, langsung ke pasar, be. Aku beli emas, di toko emas. Tunda, sini lah duit kau, melu aku, be. Ya, kita pilih tahunnya nih, investasi ya. Kau investasi mas kan? Nah, dengan Mas Aldi, wae.